kita baru datang ke meeting point ya. Sebentar lagi mau pergi, masih harus tunggu sekitar 20 menit ya. Iya, 20 menit ke pagian. Kita akhirnya sampai ya, dan kita datang ke Sukabumi. Kita lagi jalan-jalan di daerah sini dulu ya. Tadi kita butuh 6 jam sampai ya. Sukabumi dari Tangerang karena macet banget di sini. Ya, jadi kita udah senang udah sampai dan nanti kita lanjutin lagi tapi naik ini ya, kayak angkutan umum gitu ya. Semoga kita naik sesuatu karena aku nggak suka jalan 6 jam udah duduk terus, ayo jalan. Ya kalau jalan dikit sih nggak apa-apa, tapi coba lihat ya dulu gimana ya, karena kita ada juga tim yang lain ya. Lagi jalan ya ke suspension bridge ya. Dan kita udah bayar. Tadi aku sih takut kalau misalnya aku orang asing ya harus bayar lebih, tapi ya aku sih udah ada dokumen. Kitab. Jadi harusnya nggak bayar, dan ya nggak bayar lebih sih. Oke, kita udah cek suhu ya, demam. Tadi sih katanya dari depan tadi apa pelang yang depan ya. Itu jalan butuh 500 meter. Ya lumayan sih, nggak terlalu jauh daripada aku pikir. Dan kita bayar 10.000 buat naik taksi ya. Gojek. Grab Gojek. Ya jadi ya lumayan sih. Yeah. Oke, kita climb. I climb every mountain. Saatnya dimulai ya. Yeah. Mau pakai di wajah dia biar kelihatan ya, sekalian biar kelihatan aku punya tiket. Iya. Memang kalau taruh di tangan ya mungkin ketutup ya sama jaketnya. Kita tadi bayar untuk welcome drink juga, jadi coba cek apa yang kita dapat ya. Ya, supaya saya yakin air. Makan, aku butuh makan. Sama snack ya, coba cek ya. Kamu mau yang mana? Ya ini buat aku sama Maria. Jadi kasih pisang rebus sama singkong sama teh hangat. Ya. Ya. Aku mau coba. Kalau kentang rebus enak. Enak ya. Dan di sini nanti ada kayak teater ya. Kita nanti nonton. Teater Sunda. Aku penasaran banget. Sorry bang, dulu. Fungsi dan kegunaannya bisa menjaga aja. Kaitan ke pagar pembatas kalau dalam keadaan darurat. Okay. Buat jaga-jaga aja. Kayaknya aku kurus banget. Tarik. Udah gak gini, seksi. Aku dong.
Coba. Bapak, tolong pasang ini. Iya. Kayaknya buat kamu kecil. Kecil. Enggak. Dah. Dah. Safe. Bang, bakso bang. Berapa? Dua, kamu mau? Aku mau juga. Dua ya, dua. Antar ke atas. 15.000. Murah amat. Iya. Murah ya? Iya. Emang dua aja? Dua 30.000 ya. Sama es teh manis ya? Gak boleh mas. Ada obat pusing nggak? Ada itu aku. Oh, iya. Aku obat pusing. Oh, obat pusing. Obat anti pusing. Pusing banget. Ya ya, jangan lagi ya. Ya. Lagi. Maria dapat fotografer dadakan. Kayak tahu bulat. Lagi. Lagi. Cek. Cantik banget. Yuk berdua boleh. Oke, selesai. Ayo kita cepat. Cepat lain ya? Ya. Nih, bakso yang tadi aku pesan di jembatan. Waduh. Satu aja. Iya, nanti satu lagi. Satu lagi. Kita makan dulu ya sebelum ya, karena... nanti mau kemana lagi? Ke Curug. Ke ini, enggak ke Curug. Curug. Curug ya ya ya. Curug. Benar-benar Curug. Tapi itunya tadi aku taunya apa? Air terjun. Iya berarti di Curugnya ada air terjun. Enak ya. Kayak lemak. Wah. Tempatnya dingin makanya enak yang anget-anget. Mm-hmm. Nih, kamu pakai ini nih. Oh iya benar. Nih. Tiga. Hijau. Pedas enak sayang. Yaudah, kita makan dulu ya. Abis makan, tiba-tiba hujan. Kalian bisa dengar ya. Kayak dijijij. Tapi, kita untung bawa jas hujan. Iya. Aku nggak tahu yang lain bawa atau nggak, tapi kita siap. Siap untuk? Siap, benar-benar siap ya. Siap untuk melanjutkan perjalanan ya. Iya, betul. Tapi masalah kita pakai sepatu. Aku juga ada plastik buat... bawa kamu? Iya, bawa banyak. Ya, bagus, bagus. Tunggu. Nih tuh. Matang banget ya Maria. Iya, aku ya. Bisa tidur di sini. Kita udah datang ke Curug. Gak terlalu jauh dari tempat yang makan ya. Gak jauh, 300 meter. Ada suara waterfall. Aku ada smoke. Wah, bisa. Di Rusia kalau musim dingin ya, bisa kayak gini. Tapi di sini, bisa sih. Masih bisa, tapi dikit. Kita mau main air di sini. Bukan sepatu ya? Iya. Nah, ayo. Oh, dingin banget ya? Ya. Aduh, dingin banget. Aduh.
Oke, enak. Saya tadi beli oleh-oleh Sukabumi ya. Itu alpukat. Jadi harganya 25.000, aku dapat 4 yang gede. Ya bagus banget. Semoga enak. Nanti kita coba di rumah. Ya, 1,5 kilo ya. Tadi ditimbang. Ya, akhirnya jalan-jalan kita udah selesai ya. Ya. Sekarang waktunya udah jam 4 dan kita butuh mungkin 6 jam untuk pulang juga, jadi kita lebih baik pulang sekarang biar nggak ya, gelap ya. Biar nggak telat nyampe rumah juga. Ya betul. Udah mau hujan, udah mau gelap juga. Ya tadi sih udah hujan juga, tapi ya, berhenti. Berhenti. Udaranya segar. Wah, enak banget. Cuacanya bagus. Tempatnya juga bagus. Tadi ya, kita main ke jembatan sama air terjun ya. Iya betul. Kalau kalian harus coba nih kalau belum pernah kesini. Karena kita baru pertama kali aja udah suka ya. Iya, ya pasti. Ya. Mungkin nanti kita mau jalan-jalan ke tempat yang lainnya ya. Ya pasti. Ya udah. Tapi sip, buat hari ini cukup olahraga mungkin kayak sebulan. Iya. Karena ya capek banget, jalan udah banyak. Udah banyak air, ya udah. Oke, dari itu aja ya dari kita hari ini. Ya. Sampai jumpa di jalan-jalan kita selanjutnya. Ya, bye-bye. Bye.